Hai sahabat jiwa, ketemu lagi dengan Bang Jay di Yonasia Jiwa. Salam sehat jiwa. Tentu semua orang ingin sehat jiwanya, tetapi ada kalanya orang pada titik terendah di mana kesehatan mentalnya agak ada perubahan kondisi. Nah, bagaimana cara mengenalinya? Yang diketahui masyarakat umum kalau masalah kesehatan mental atau gangguan jiwa adalah yang sudah depresi atau dirawat di rumah sakit, bahkan mengamuk atau berulang-ulang dirawat di rumah sakit. Sebenarnya kalau bicara tentang mental health atau kesehatan mental, bisa saja dimiliki oleh semua orang, tentu dari lahir sampai meninggal. Cuma persoalannya apakah orang itu mempunyai jiwa yang sehat atau tidak. Sesuai harapannya bahwa setiap orang pasti mempunyai kondisi yang sehat jiwa. Karena tentu dengan sehat jiwa orang akan bisa bersosialisasi dengan nyaman, akan bisa bekerja dengan nyaman, dan tentu akan bisa menghadapi masa depan dengan nyaman tanpa rasa ketakutan dan kekhawatiran. Nah, untuk kali ini Bang Jay akan membahas tentang pentingnya kita kenali bahwa apakah kita sudah mulai overthinking. Karena persoalan mental health didahului dengan kondisi adanya overthinking. Nah, untuk itu silahkan simak video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tentu kalau kita melihat kata overthinking sering kali didengar oleh masyarakat. Nah, kalau zaman dulu mungkin istilahnya bukan overthinking, tapi kebanyakan mikir, kebanyakan berpikir, atau sedikit-sedikit dipikir, atau seringkali saya lagi banyak pikiran. Nah, ketika orang mengungkapkan lagi banyak pikiran, ya tentu itu masih bagus. Persoalannya adalah banyak sekali masyarakat yang ketika dalam kondisi yang tidak baik-baik saja secara pikiran, tidak diungkapkan kepada orang lain dan dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan ada beberapa orang yang kalau tiba-tiba pikirannya diceritakan ke orang lain, nanti aibnya akan disebarkan kemana-mana atau menjadi bahan gibahan. Tentu sebenarnya ini tidak menguntungkan. Kalau seandainya seseorang memiliki pikiran yang terlalu berlebihan, dipikir terus-menerus, atau sering disebut dengan istilah overthinking, tentu ini sebenarnya kan sering tidak dibuktikan dengan fakta atau tidak didukung dengan fakta, tetapi dipikirkan terus. Tidak selalu pikiran ini pikiran yang buruk tentang dirinya maupun tentang orang lain. Bisa jadi pikiran ini tentang yang baik-baik. Nah, kalaupun itu baik, kalau terlalu sering dipikirkan tentu akan berdampak. Nah, pikiran itu bisa saja ada kaitannya dengan masa lalu. Bisa saja ada kaitan dengan saat ini, atau ada kaitan dengan masa yang akan datang. Bisa saja pikiran-pikiran itu terkait dengan ekonomi, terkait pekerjaan, hubungan dengan tetangga, dengan saudara, atau tentang dirinya sendiri. Kebetulan mempunyai penyakit yang mungkin butuh jangka waktu yang panjang untuk memulihkan atau menyembuhkan. Tentu itu bisa berpotensi menimbulkan apa? Overthinking. Atau mungkin saja mahasiswa yang sedang menghadapi skripsi bisa saja menjadi overthinking. Nah, sehingga tentu perlu dikenali bahwa overthinking ini harus diwaspadai. Nah, overthinking harus segera diatasi. Paling tidak pikiran-pikiran ini harus diutarakan kepada orang lain. Supaya apa? Ya, supaya dapat solusi. Paling tidak beban pikirannya itu berkurang. Ketika ada
orang dengan banyaknya pikiran dan hanya dipendam, tentu itu akan mengganggu suasana hati. Sehingga suasana hatinya bisa berubah, bisa saja menjadi sangat mudah sedih, cemas, takut, kecewa, marah, kesal. Nah, itu yang kadang-kadang pada akhirnya akan mengganggu perilaku atau tingkah laku sehari-hari. Bisa jadi karena suasana hatinya sudah berubah gara-gara pikiran yang banyak tadi, menjadi nggak bisa tidur, menjadi malas berkegiatan, menjadi malas untuk bersosialisasi, yang awalnya sibuk bekerja menjadi tidak mau bekerja. Akhirnya semakinlah dia jatuh pada posisi yang tidak baik-baik saja atau tidak seperti biasanya. Nah, ketika itu dipertahankan dengan kondisi seperti itu, resikonya apa? Bisa saja akhirnya muncul pikiran yang aneh-aneh, seolah-olah orang lain itu gak suka, orang lain itu membicarakan dirinya, atau orang lain itu selalu mengawasi gerak-geriknya. Atau bisa jadi akhirnya ada suara-suara yang didengar, padahal suara itu gak ada. Atau ada yang menyuruh sesuatu untuk melakukan kegiatan. Nah, tentu ini menjadi perhatian bahwa ketika itu terjadi, ya paling tidak harus mencari pertolongan. Karena tentu ketika pertolongan dicari secara tepat dan segera, tentu hasilnya akan lebih baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait overthinking. Semoga teman-teman tidak mempunyai pikiran overthinking ini, sehingga kesehatan jiwanya semakin optimal dan baik, sehingga produktif. Itu saja, semoga manfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.